Many of us today believe that Muawiyah is the son of Abu Sufyan. And this is not a fact. This is not a historical fact. And the second was because there is something between Muawiyah and Umar. And later on we find that they inherit each other. Therefore, when you take a look at Nahj al-Balagh and the writings of Al-Allam al-Hilli and who they refer to, you find that no one that can oppose Ahlul Bayt, number one, number two, number three, Muawiyah, Yazid, all of them, except that they are of haram birth. Fatima had many enemies. Who was the main enemy of Fatima? Umar, who killed Fatima. This entire universe only exists because of la'nat bar Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah video kejadian yang sudah cukup lama terjadi. Akan tetapi menjadi pelajaran besar bahwasanya akidah Syiah begitu kuat menancap di tubuh mereka. Sehingga wajar apabila sedikit demi sedikit semakin terlihat mereka lebih mesra terhadap orang-orang Syiah dibandingkan dengan yang jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada satu video yang cukup menarik juga untuk kita simak, di mana Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf mencecar ketum PBNU yang pada saat itu, kemudian beliau mengatakan bahwasanya 95% orang-orang Syiah adalah berasal dari orang-orang Nahdiyin. Na'udzubillah min dalik. Wajar apabila mereka juga pada saat ini ikut-ikutan membenci dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustaz Said Agusrod. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayyinat bidang organisasi. Dan saya A'wan Syuriah NU PWNU Jawa Timur 6. Di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdiyyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdiyyin, kaum Nahdiyyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu anda perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang Ahli Sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan, tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan, pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Anak kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdiyin yang digerogoti sama mereka. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong Fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdiyin di Jawa Timur ini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi suara hati dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang masih lurus pemahaman aswajanya, masih lurus fitrahnya, masih lurus akidahnya. Cukup mengerikan memang. Cerita yang sangat mengerikan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa orang-orang Syiah sudah berhasil masuk
ke dalam ormas terbesar di negeri ini, dan bahkan 95% orang-orang Syiah itu berasal dari ormas Islam terbesar. Dan itu dulu, boleh jadi sekarang menjadi 100%. Dan sebenarnya pada saat ini masih ada mereka para kiai, para habib yang masih lurus pemahamannya, masih lurus akidahnya. Akan tetapi habib kiai yang seperti itu, mereka sudah tersingkirkan dari ormas tersebut. Mudah-mudahan mereka tetap berakidah yang lurus meskipun tersingkirkan dari ormas tersebut. Bebas dari kontaminasi akidah-akidah Syiah Yahudi, la'natullah alaih. Dan tentu kiai yang seperti itu sangat jauh berbeda dengan kebanyakan mereka, para kiai, para habaib, yang mereka sudah terkontaminasi, terdoktrin oleh akidah orang-orang Syiah. Kalau kata Gus Najih, itu karena kebanyakan makan uang haram. Uang haram dari Yahudi. Kenapa kami katakan dari Yahudi? Karena pendiri Syiah ini sebenarnya adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan mereka mendapatkan pintu yang lebar dari Nahdlatul Ulama. Sehingga begitu mudahnya orang-orang dari Nahdlatul Ulama menerima sesuatu yang datangnya dari Syiah. Dan dari kejadian-kejadian tersebut membuat kita semakin faham bahwa mereka yang memusuhi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi akidah Syiah. Bahkan boleh jadi mereka adalah orang-orang Syiah yang bertaqiyah. Mereka adalah orang-orang Syiah yang bertaqiyah. Semoga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa bersatu, bisa menegakkan syariat Islam yang murni di negeri ini, bebas dari segala campur tangan manusia-manusia yang melampaui Allah dan Rasulnya dengan membuat aturan-aturan baru di dalam agama Allah yang suci ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.